Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alas salimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadiyih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik, adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berpindah ke muka surat 153 yang ke-16, iaitu membetulkan bacaan iman. Perkara yang ke-16, membetulkan bacaan imam. Kata pengarang kitab, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membetulkan bacaan imam bila imam keliru dalam membaca. Okey, bermaksud ini imam terkeliru dalam membaca, bukan imam tak betul baca. Itu sebabnya ulama-ulama di kalangan fuqaha menetapkan bahawa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan syarat-syarat orang yang nak jadi itu imam. Syarat orang nak jadi itu imam ni, yang pertama sekali qari. Nabi kata pilihlah siapa yang pandai bacaan Quran di antara kamu. Ini orang dok jadi itu imam. Baik. Tapi maksud tajuk di ini, maksudnya itu imam betul ada bacaan, tapi ada terkeliru dalam bacaannya, sama ada terlupa ataupun bercampur di antara ayat lain ke ayat lain. Tidak bermaksud itu imam bacaan dia tak betul. Boleh faham tu? Itu sebab orang nak jadi itu imam ni, pertama sekali iaitu akra'uhum, iaitu yang pertama sekali orang yang qori, orang yang pakar dalam bidang Quran itu. Maksudnya yang pandai baca lah. Tapi kalau tu imam tak pandai baca, duk baca macam kertas wak kabur je, tu saya jadi tu imam. Sebab itu syarat. Faham tu? Yang keduanya, orang ni tu imam ni, syarat yang kedua iaitu lah tak bukan al-alimu. Dia orang alim. Masuk alim di sini, tahulah bab perkara-perkara membatalkan solat, perkara kait dengan bab solat, maksud dia. Yang ketiga, syarat untuk jadi tu imam ini ialah yang mula-mula bijirah atau dikatakan ialah kabir sin, ialah orang yang ada tua sedikit. Baik, yang tua sedikit. Maka pilihlah antaranya. Maka ditambah oleh pandangan-pandangan ahli ulama, yang tambah lain pula qari, lepas tu dia alim, dia tahu tiap ilmu dia, dan yang ketiganya pula tua, yang keempatnya adalah wara'. Kalau boleh pilihlah tu imam macam tu. Tapi syarat qari ni memang syarat. Baik. Maka tajuk di sini membetulkan bacaan tu imam, kalau baca imam tu terdapat kekeliruan. Baik. Nabi merintahkan membetulkan baca imam bila imam keliru dalam membaca. Salla salatan faqara'a fiha falu bisa alaihi. Falamman sarafa qala li Ubay. Asallaita ma'ana? Qala na'am. Qala fama mana'aka an taftaha alayya? Baik.
Hadis ini riwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi pernah melakukan solat lalu baginda mengalami kekeliruan dalam bacaan ayat Al-Quran. Tak kala selesai, baginda Nabi SAW bersabda kepada Ubay, "Apakah engkau tadi solat bersamaku?" Jawabnya Ubay, "Ya." Sabdanya, "Mengapa engkau tidak mau membetulkan keliruanku?" Ha, Nabi tiga jenis, Nabi pun ada kamusin kekeliruan. Bukankah Al-Quran terturun pada Nabi? Turun pada Nabi kan? Baik. Dalam perkara sifat lupa ni, tak dapat lari kepada manusia walaupun dia seorang Nabi. Jadi kelupaan Nabi itu, kekeliruan dalam bacaan ayat itu, Nabi berasa dah. Dan Nabi tanya Ubay, "Engkau semayang bersama aku ke tadi?" "Ya." "Kenapa kamu tak tegur aku?" Di sini satu dalil kaum muslim-muslim maklan, kalau imam terdapat kekeliruan atau dapat kesalahan dalam bacaan, maka kaum muslimin dan muslimat kelendak dan makmum menegurnya. Kena tegurlah. Baik. Baik. Cuma makmum tertegur, tegur orang, tegur dengan cara jelas. Jangan duk tegur ti imam cara tak jelas. Bahkan teguran dia bukan tegur ti imam, mengeliru kat ti imam lagi ada. Ada lagi tu. Biasa orang dia kaum muslim-muslimat. Itu dia. Tegur mana tempat imam lupa. Ini bukan dia tegur tempat imam lupa. Dia ulang ayat yang tu imam dah lupa di situ. Okey. Jadi. Okey, jelas. Maka sini tegur. Tetapi apabila imam ada tegur oleh makmum tak boleh nak pergi juga bacaannya, sama ada dia tukar bacaan lain ataupun dia terus rokok, itu lebih baik. Janganlah tegur-tegur tak dapat, tak dapat nak, orang anu kata nak nebeng juga, dia tidak sunnah lagi tu. Atau tukar ayat yang lain. Baik. Habis. Seterusnya yang ke-17, itu mudah ya. Baik. Membaca ta'awuz dan meludah ketika solat untuk menghilangkan keraguan. Meludah ni bunyi dia tak sedap mana. Lebih sedap kita kata meludah ni meniup. Meniup. Ludah ni lain. Itu ludah, ini tiup. Lebih sedap bunyi gitu. Membaca ta'awuz dan meludah ketika solat, meniup ketika solat untuk menghilangkan keraguan. Okey. Uthman bin Abu Ash mengatakan pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Yulabbisuha alayya." Faqala Rasulullah SAW, "Alaihi wasallam, zaka syaitanun yuqalu khinzib." Yuqalu khinzib, itu nama syaitan. Fa iza ahsastahu fata'awas billahi minhu watful ala yasharika thalathan qala fa fa'altu dhalika fa azhaballahu anni. Baik. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Wahai Rasulullah, syaitan telah menggangguku ketika aku membaca bacaan dalam solat sehingga bacaanku menjadi kacau. Rasulullah SAW bersabda, "Itulah syaitan yang bernama Khinzib." Sebab syaitan yang ganggu dalam sembahyang ni nama dia Khinzib nama dia. Syaitan yang duk wah-wah orang tika wuduk nama dia Walhan. Masa orang beruduk dia duk wah-wah nama dia Walhan. Kalau tika sembahyang nama dia Khinzib. Hmm.
Jika kamu merasakan gangguannya, bacalah ta'awuz dan meludah ke sebelah kirimu 3 kali. Dia berkata, saya lakukan hal itu, kemudian Allah menghilangkan keraguan dariku. Kata nota kaki ini menyebut, Imam Nawawi berkata, hadis ini menyatakan disunatkan baca ta'awuz ketika timbul kebimbangan setai dengan muludah ke sebelah kiri 3 kali. Jadi kalau sekiranya orang ada keraguan di dalam bacaannya, atau keraguan dalam solatnya, atau keraguan di dalam yang berkait dengan solat, maka Nabi kata baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, patut pusing ke kiri, tiup 3 kali. Okey, pusing mula-mula a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pusing ke kiri, tiup 3 kali. Kalau ragu, kalau timbul keraguan dalam bacaan, contoh tengah baca-baca tak ingat, ataupun kau mesti berulang-ulang ayat, tak bertemu ayat, ataupun kadang-kadang tersasul, kadang-kadang orang terlupa berapa rakaat, 3 ke 4, 3 ke 4, keraguan, betul? Baca a'udzubillah minasyaitonirrajim, ha, pusing ke kiri, embus, tidak mengapa. Tapi jangan orang buat lah macam tu, jangan orang buat. Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, cuma embus ke kiri saja. Adapun dalam solat, dia baik. Ini bukan bos, ini bukan masalah bos ni. Masalah meludah. Meludah. Kalau kamu di dalam solat, kalau kita bos atau meludah dalam solat, kamu mesti maklan, adapun ke kiri itulah sunnahnya. Ke depan dan ke kanan hukum dia haram. Ini pendapat Ibnu Qayyim kalau dalam solat dan solat. Okey. Adapun di luar solat, di luar solat bila kita meludah, ke kiri sunnahnya, dan adapun ke kanan hukum dia makruh, dan di depan tetap hukum dia haram. Itu sebab kalau kita nak meludah ke muslimin dan muslimat, kalian ni pendapat Ibnu Qayyim lah. Kalau di luar solat, ludah ke depan, dia kata tetap hukum dia haram. Kalau ke kanan hukum dia makruh, ke kiri adalah hukum itu disunahkan. Tapi di dalam solat, itu di dalam apa nama, di dalam itu luar solat. Kalau dalam solat, dia kata ke kiri yang afdalnya, kanan dan hadapan hukum dia adalah haram. Itu ada dibuat perbezaan sikit pendapat Ibnu Qayyim. Baik. Habis ya. Itu tambahan-tambahan yang dikemukakan oleh pengarang kitab. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kelan, bila orang tanya, ya ustaz, dalam semayang pun ada iblis jugakah? Ada syaitan jugakah? Ya kaum muslimin dan muslimat kelian, ada syaitan ni bila dibacakan Quran dia lari. Ada syaitan baca Quran di kepala dia, ada. Ibad donor je kaum muslimin muslimat kelan. Anjir. Kata sebab Ibnu Jauzi rahimallahu taala yang mengarang satu kitab nama dia Talbisul Iblis, belitan iblis, atau zaman sekarang dia tukar nama dah perangkap iblis, dalam semayang pun ada belitannya. Baik. Habis ya. Okay. Di dalam kitab yang sering kali saya sebut, Ibnu Qayyim rahimallahu taala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu sebab dia kata apabila kita lepas solat ni, lepas solat no, muslim-muslimat, kenapa disyariatkan kita ni dalam solat, lepas solat ada dua benda yang perlu ditinjau, yang ada persapah yang tersendiri. Contohnya, kenapa disyariatkan setiap lepas rukun kita bertakbir? Di samping nak menunjukkan tanda-tanda pindahan rukun ke rukun dengan takbir, apa sebabnya lagi? Kecualilah sami Allahu liman hamidah. Ini kata Ibn Qayyim rahimahullah taala, Tuhan nak tolong mensyariatkan kita, dan masa kita berdiri kadang-kadang ada tak terlupa khayal,
khoya kan, memang banyaklah khoyanya. Jadi nak kembali kepada khusyukan itu, itu sebab selain nak pindah rukun, kita kata Allah Akbar, Allah Ta'ala Allah Akbar tu nak kembalikan ingatan balik. Ha, boleh faham itu? Ha, jadi untuk menampung perkara itu, kita lihat dalam kitab Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Imam Ibn Qudamah. Ibn Qudamah kata bang, itu sebab bila kita solat ni, apabila kita berasa seronok khusyuk dalam sujud, jangan cepat sangat nak berdiri. Ya, tidak. Apabila dalam sujud tu kita berasa sedap untuk solat, jangan cepat sangat nak duduk. Ambil lamakan sujud. Ini kata Ibn Qudamah rahimallahu ta'ala. Baik. Dan yang kedua, kenapa pula lepas solat tu kaum muslim dan muslimat kalian, kan sudah tentu setiap yang benda yang baik dia menghapuskan benda yang jahat, kejahatan. Tapi kenapa pula lepas solat, sudah tentulah insya-Allah dosa diampun, tapi kenapa lepas solat Nabi kata astagfirullah 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 astagfirullah, kan? Okay? Jadi beginilah cerita dia. Lepas solat tu setakat tu yang Nabi baca ni. Nabi baca tiga kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Barang siapa dia nak baca astagfirullah alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum, waktu baca tempat lain lah. Baca tempat lain. Alhamdulillah. Sebab bukan dilarang untuk baca istighfar itu. Tetapi Nabi lepas solat, Nabi tak baca begitu. Faham tak? Nabi cuma baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ha. Jadi kalau nak baca astagfirullah alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka baca di tempat yang lainlah. Ha, tak kisahlah pagi petang boleh baca. Ha, jadi tu sebab minta maaf cakap ya. Astagfirullah alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka tak ada riwayat Nabi baca astagfirullahal azim. Al-Azim tak ada, tak ada dalam hadis. Itu adalah tambahan. Ha, tambahan saja. Ha, yang sabitnya astagfirullah alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu sabit. Ha, baik. Jadi baca tempat lainlah. Ha, baik. Kenapa baca? Sedangkan semayang itu pun sudah mengampunkan dosa. Ha, maka atas dasar itulah kata Ibnu Jauziyah, Ibnu Qajauziyah kata, pernah tak orang beri markah dalam semayang dia? Selama kita semayang ni, kita beri markah tak? Ha? Ke tak pernah? Senyap tu tak pernah lah gamuknya. Betul-betul. Berapa salam-salam, salam kanan, salam kiri, beri tak beri? Berapa agak markah aku dapat dalam semayang ni? 100%? Tak apa, senyap. 80%? Pun senyap. Ha, kalau sekiranya kalau ada kurang, itu yang dikatakan astagfirullah itu. Ha, cantik. Ha, dia Ibn Jauzi ni maksud tak? Ibn Jauziyah. Baik. Ibn Qayyim al-Jauziyah. Baik. Habis ya? Ha. Itu tambahan. Ada pun sapu kepala, sapu kadang-kadang orang lepas semayang apa nama, letak atas kepala dia kan. Ha, saya baca alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu waliyyun min dzulli kabitakbira. Tuan-tuan, hadis itu riwayat Imam At-Tibrani. Imam Tibrani sendiri diriwayatkan hadis, dia pun kata hadis tu dhaif pun jidda-jidda. Tahu? Bukan do'is do'i, bukan do'is sangat, do'ih berdo'oh lalu sangat, itu dia masalah dia. Jadi itu tidak sabit daripada Nabi SAW. Ha, dia bukan ibadat lah. Ha, tak bolehlah kalau orang kata ikut suka nak sapu muka, nak sapu punggung pun tak apa, kurang hajar sungguh dia kata begitu. Ada orang kata begitu ke muslimin dan muslimat? Kita cerita masalah benda tu ibadat, boleh bang begitu? Kau sukalah nak sapu muka ke apa, nak sapu punggung pun dah apa. Ha, itu nampak sangat. Ha, itu dia. Ha, nampak sangat dia tak faham tak agama dia. Ha, baik. Habis ya. Dan seterusnya. Ha, itu dia.
Ke-18, ini baru masuk dia topik dia. Tadi tambahan dia, rokok. Rokok. Setelah membaca Al-Quran, lalu Rasulullah berhenti sejenak. Itu lepas baca surah, Rasulullah berhenti sejenak. Kemudian baginda mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya seperti yang sudah jelaskan pada bacaan takbiratul ihram. Lalu baginda mengucap Allahu Akbar, lalu Nabi rokok. Itu dah biasa, biasa ya. Okey, tengok dalam keadaan rokok. Nabi memerintahkan kedua hal tersebut kepada orang yang solatnya salah sebagaimana sabdanya. Innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbiq al-udu'a kama amara Allah. Summa yukabbirullah wa yukabbirullah wa yahmaduhu wa yumajjiduhu wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an mimma 'alamahu Allah wa adzina lahu fihi. Summa yukabbiru wa yarka' aw yad'u yadahi 'ala rukbatahi hatta tatma'inna mafasiluhu wa yastar wa yastarhiya. Hadis ya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Nasa'i, disahkan oleh Hakim. Sungguhnya solat seorang tidak sempurna sebelum menyempurnakan wuduknya seperti diperintahkan oleh Allah. Kemudian bertakbir, bertahmid, mengagungkan Allah, membaca ayat Quran yang dihafalnya. Kemudian bertakbir, rukuk dan meletakkan tangan pada lututnya dengan tumakninah hingga ruas tulang belakangnya mampan dan lurus. Jadi ini hadis cukup masyhur lah. Sebagaimana seorang lelaki dia masuk masjid, apa tu, Nabi ada dalam masjid, Nabi ada dalam masjid, lepas tu dia semayang. Bila dia semayang, lepas tu dia datang jumpa Nabi balik, lepas tu Nabi kata semayang semula, sungguhnya engkau tak semayang. Dia pun semayang buat kali pertama, kali kedua, lepas tu jumpa Nabi balik, Nabi kata semayang semula, engkau tak semayang. Dia semayang kali ketiga, lepas tu jumpa Nabi balik, Nabi kata semayang mula, engkau tak semayang. Tak ada rakaat tiga kali dah. Lalu dia kata, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang solat. Mau Nabi ajar. Baik. Cuma yang masalah ni ialah wada'u yadahi ala rukbatahi. Tengok cara Nabi ajar berguna, meletakkan tangan di atas kepala lutut. Rokok letak tangan atas kepala lutut, bukan bawah kepala lutut, bukan atas kepala lutut, tapi letak di atas kepala lutut. Tengok. Dalam riwayat yang lain, dalam keadaan mencengkam. Dalam keadaan mencengkam. Tidak dirapatkan jari, tapi dalam keadaan mencengkam. Lepas tu direnggangkan ketiaknya, lambungnya dengan tangannya. Lepas itu diluruskan belakangnya. Dan dikembangkan akan punggungnya. Apa maksud dia? Waktu hadis banyak lah cerita waktu. Dalam riwayat lain pula, dengan dipanjangkan akan badannya. Banyak riwayat tu. Sudah nak nak ajuk, payah nak bangun dah kaum muslim. Bangunlah sekejap. Okey ya. Okey. Cuma nak perbetulkan, begitu tak kata tak sah. Betul-betul. Jadi kata Nabi SAW, bila orang rokok, letakkan tangan dia atas pada lutut dia. Dalam keadaan, dalam hadis kata cengkam. Dia bukan begini, cengkam. Ini tolak. Tolak. Okey. Okey ya. Lepas tu lambung ni diluaskan. Lepas tu dalam hadis kata memanjangkan. Dia bawa seronok. Masdak tarik orang. Memanjangkan. Dalam keadaan gitu. Dan dia bukan rapat punggung. Tidak, dia kembangkan punggungnya. Macam tu lah. Tidak. Dia bukan bengkok kaki. Kita tengok orang semayang, dia bengkok. Ini rokok ke apa ni? Ini menegan orang panggil. Betul tak betul? I'm sorry, you know. Hantu sebab betul kau ni. Injakkan betul. Lepas tu riwayat kata memanjangkan. Memanjangkan betul. Itu baru sedap. Okey.
Dalam bab mata ni, kaum muslimin dan muslimat kalian, ada pendapat Imam Auza'i. Ha, Imam Auza'i kata, dia kata mata pandang ke kaki, tetapi pendapat itu ditolak. Ha, sudah tentulah tempat mata ni tempat tempat sujud dia. Ha, itu yang paling asal lah. Kita kembali pada asal. Ha, walaupun di sana tidak ada hadis meletakkan pandang tempat sujud. Memang. Tetapi hadis yang kata asal memandang tempat sujud tu ada. Ha, kita kembali pada asal. Ha. Okay. Amin ya. Pertama, cara rokok. Kana sallallahu alaihi wasallam yad'u kaffahi ala rukbatai. Nabi meletakkan kedua tapak tangannya pada kedua lututnya. Baginda menyuruh para sahabat berbuat demikian. Baginda juga menyuruh berbuat demikian orang yang salah solatnya. Maksudnya yang lelaki yang salah solat tu Nabi kata letak atas pada lutut, noh. Betul-betul. Jangan bengkokkan biar dia tegak. Dalam riwayat lain pula, kana yumakkinu yadaihi min rukbatihi ka'anna qabidun 'alaihima. Ah, baik. Ini pula riwayat kaum muslimin dan muslimat, kan, Bukhari dan Abu Daud. Baginda menekankan kedua tangan pada kedua lututnya seolah-olah dia menggenggam kedua lututnya. Ah, baginda Nabi SAW menekan akan kedua lututnya. Dia tekan, bukan dia bengkok pada lutut. Itu kena cermat betul kaum muslim dan menggenggam keduanya. Baik. Kana yufarriju baina asabi'ihi. Beliau merenggangkan jari-jarinya. Tengok kan? Renggangkan jari dia. Bukan rapat. Itu sebab dalam fiqh Syafi'iyah, bukan kata Imam Syafi'i, dia kata orang perempuan dia kena dia jangan jarang kena rapat, tapi tak ada perbezaan dalam bab itu. Perempuan pun sama cengkam. Beliau menyuruh orang solatnya salah berbuat demikian sebagaimana sabdanya, iza raka'ta fada' rahataika ala rukbataika summa farrij baina asabi'ika summa kuth atta ya'khudha kullu adwin ma'khazahu. Baik. Ada riwayat Imam Ibn Huzaimah dan Ibn Himban dan kitab sahih mereka. Jika kamu rokok, letakkan kedua tanganmu pada kedua lututmu, kemudian renggangkan jari-jari kamu dan kadang posisi mencengkam lah. Kemudian tenangkan sampai ruas tulang belakangmu mantap di tempatnya. Kena tenangkan dan sampai belakang kamu berasa mantap. Kalau buat memang jadi kaum muslimin. Kalau betul tangan letak atas lutut, renggangkan dia meluruslah. Kalau tidak, kepala jadi ke bawah semua. Baik. Nabi merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya. Ini tengok keadaanlah. Baik. Kana idza raka'a basata zahrahu wa sawwahu hatta law subba 'alaihi al-ma'u lastaqarra. Baik. Bila-bila baginda rokok, baginda meluruskan dan meratakan punggungnya sehingga bila air dituang di atas punggung baginda, air tersebut tidak akan bergerak. Dia tak akan mengalir, maksudnya tidak akan mengalir lah. Kalau sekiranya rokok, punya sama je bila tak tuang air ni, air tu dia letak kita, dia akan basuh situ je. Dia tak akan mengalir ke tempat yang lain. Jadi ataupun letak gelah pun, gelah tu tak tumbang. Ini kalau letak gelah tumbang semua. Baik. Sampai begitu lurus ni. Lepas ni try balik rumah, kata letak air je mana. Baik. Kemudian orangnya solatnya salah begini bersabda, fa iza raka'ta faj'al rahataika ala rukbataika wamdud zahraka wamakkin liruku'ika. Jika kamu letakkan kedua tanganmu pada kedua lututmu dan luruskanlah punggungmu serta tekankanlah
tanganmu untuk rokok, maksudnya ni beri dia tegang. Tu sama ya. Kana la yasubur ra'sahu wa la yabna yakna. Nabi SAW tidak mendongak kepalanya dan tidak pula menundukkannya. Atau Nabi SAW tidak mendongak kepala dia gitu dan tidak juga tunduk begitu, pandang kaki dia tak ada. Itu dia nampak, itu dia tolaklah. Baik. Okey. Ya. Yang kedua, cair rokok wajib tenang dan merokok. Wajib tenang ni maksud tamakninah lah, berhenti, berhenti betul. Nabi SAW melakukan rokok dengan tenang dan menyuruh orang yang solat salah yang ditegurnya dalam hadis kita baca tadi membuat demikian. Tenang di sini maksudnya ialah diam, diam. Tatimmu ruku'a wa sujuda fa walladhi nafsi biyadihi inni la arakum min ba'di zahri iza ma raka'tum wa iza ma sajadtum. Sempurnakan rokok dan sujudmu, dan Tuhan yang jiwaku, demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, aku benar-benar dapat melihat kamu dari balik punggungku ketika kamu rokok dan sujud. Itu sebab Nabi tengok para sahabat kaum muslimin dan muslimat kelan ketika mana solat ada yang tak kena cara dia sujud darah dan rokoknya. Itu sebab Nabi kata aku tengok daripada belakangku. Ini mukjizat Nabi lah, oleh Nabi. Okey. Okay. Seterusnya saya baca hadis ya. Ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yankuru fi sujudihi wa huwa yusalli faqal law mata hadha ala halihi hadhi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. La yankuru salatahu kama yankuru ghurabu dam matul ladhi la yutimu ruku'ahu wa yunkuru fi sujudih mislul ja'in ladhi ya'kulu tamrata wa tamratain la yughniyani anhu syai'a. Baik. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Baginda pernah melihat orang yang rokok dengan tidak sempurna dan sujud seperti burung mematuk. Maksudnya tidak ada tamakninah. Lalu baginda bersabda, kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu, ia mati di luar agama Muhammad. Parok tak parok? Parok kaum muslim. Ia sujud seperti burung gagak mematuk makanan. Sebagaimana orang rokok tidak sempurna dan sujudnya cepat seperti orang kelaparan memakan sebiji atau dua biji kurma yang tidak mengenyangkan. Maksudnya cepat sangat. Alhamdulillah. Kan ada banyak-banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dalam buat sembahyang meniru sifat binatang. Ha? Itu dia, sifat binatang. Di sini dalil nak menunjukkan tidak ada tamakninah lah dan rokok dia. Itu sebab dalam hadis kata, jangan kamu salam seperti mana ekor unta. Ekor kuda dalam satu ayat. Jangan kamu memberi salam seperti mana ekor kuda. Macam mana? Ha? Ada dalam satu hadis tu. Ha? Memang salam assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Tapi Nabi kata jangan kamu, dalam satu ayat, jangan kamu turun seperti menderungnya unta dalam keadaan sujud, dan jangan pula kamu beri salam seperti mana ekor kuda. Tak tahu. Tidak. Betul ekor kuda macam ni eh, kamu jangan begini. Kalau ikut ulama hadis di Pakistan kata macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tak? Ada pernah tengok lagu tu? Ya. Syiah. Mekah. Ha? Mekah banyak. Itu Syiah dia panggil. Syiah. Dan dalam satu riwayat ialah jangan kamu sembahyang seperti sifat burung gagak. Maksudnya.
jangan kamu semayang. Apa dia? Pemelentuk ke gagak? Gagak. Haa. Pemelentuk selalu cepatnya. Ya. Bung gagak, gagak macam ni, semayang. Banyak gagak tak semayang. Betul-betul. Macam mana? Haa, begini. Haa, itu maksud dia. Ada bila orang semayang kamu semua ni nampak orang lalu pakat tengok, nampak cicak berkejar pakat tengok, itu tertua. Ha, jadi ha. Ataupun royak kata seperti mana patuknya burung gagak itu cepat. Ha, jadi, baik. Banyak kamu jangan kamu sujud seperti mana seperti mana perbuatan seekor anjing. Ha, kan banyak kan. Ha, jadi dan Allah riwayat kata Allah Ta'ala tak pandang sujudnya seorang itu seperti mana keadaannya duduk apa di keadaan menegaknya anjing. Macam mana ya? Ha, jadi. Ha, maksud ni ialah apa nama dia tak tegakkan dia punya. Ha, dia tetap begitu. Banyaklah cerita bab meniru khayal binatang ini. Dan satu riwayat yang lain, adakah kamu tidak takut dibangkitkan oleh Allah Ta'ala besok dengan keadaan wajah kamu seperti keldai? Seperti khimar. Adakah kamu tidak takut, kata Nabi SAW, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala wajah kamu seperti khimar? Bermaksud inilah orang yang berdahulu daripada tu imam dia. Ha, banyak benda lah. Ha, banyak ada cerita buat tu. Nahani Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, nahani khalili sallallahu alaihi wasallam an anqura fi salati naqraddik wa an altafital tifatal sa'lab wa ka'ayya ka iqa'an il kirdi. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan, melarangku menoleh seperti musang. Menoleh seperti musang maksud sentiasa. Dan melarangku duduk seperti duduknya yang dipanggilkan ika'ak. Ika'ak apa duduk ika'ak? Tak tahu. Duduk ika'ak ni dia ada dua cara. Tetapi pendapat kata ika'ak ni duduk dia, tapi itu pendapat tak betul. Ika'ak ni yang duduk macam ni ya. Tapi ini tak betul ni. Sebab ada hadis yang kadang-kadang Nabi duduk macam ni. Ada orang kata ika'ak ni macam ni. Tetapi ini tidak betul. Tidak betul. Tak ada mengatakan begitu. Tapi ika'ak ni ialah duduk macam anjing duduk. Macam mana? Saya tak boleh nak buat dah. Nanti dia. Nazir itu macam mana? Macam mana? Aku susah nak sebut tu. Tidak. Ika'ak ni ialah duduk kan kaki dia tu tegak. Ada. Kaki dia tegak. Bukan. Kalau saya buat tak jadi. Dia jadi duduk selalu. Betul. Macam mana anjing duduk? Anjing duduk kan kaki dua tu tegak, punggung dia ke lantai. Boleh perasan? Budak-budak boleh buat. Ha? Boleh belaka. Orang gemuk itu boleh buatnya. Ika'ak ni maksudnya anjing kan duduk gitu macam duduk mencangkung. Betul tak? Duduk macam duduk mencangkung. Cuma anjing tu dia duduk mencangkung tapi punggung tu tercak ke bumi. Itu ika'an tu. Itu maksud dia gitu. Baik. Ataupun duduk lagi pun dilarang juga kamu muslimin dan muslimat. Duduk mencangkung pun tidak boleh. Walaupun dia boleh mencangkung pun tak dibenarkan untuk mencangkung. Baik. Dalam kata lain, uqayya ka'adil kirdi.
ha, maksudnya, iaitu menulis seperti musang dan melarang duduk seperti ika'ak. Ika'ak ni duduknya kera. Ha, macam ke? Ha. Ha, ha. Ha, macam tu lah. Ha. Nanti ke solat lima larang. Ha, baik. Ha. Habis. Ha, jadi. Habis. Tengok. Nabi SAW bersabda, aswa'un nasi sarikatan alladhi yasriku min salati. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salati? Qala la yatimu ruku'aha wa la sujud, la yatimu ruku'aha wa sujudaha. Baik. Pencuri yang paling jahat, iaitu orang yang melakukan pencurian dalam solatnya. Baik. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia katakan mencuri dalam solat? Sabdanya, iaitu tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Maksudnya tidak ada tumak ni, tumak ni lah. Macam patut ayam lah. Ha, macam dia. Ha, baik. Itu sebabnya Asyikh Abdul Aziz bin Bas Hafizullah wa ghafirullah, dia kata kalau nak ikut sungguhlah yang dia terima daripada guru-guru dia, Nabi bertasbih dengan masa rokok dengan sujud ni, kalaulah di waktu malam hari semayangnya bersorangan, seperti mana sujud dia lama, seperti mana dia berdiri. Tetapi apabila semayangnya fardu bersama dengan para sahabat, kadang-kadang Nabi baca bukan 3 kali tasbih tapi 10 kali. Ha, 10 kali itu maksudnya kena mantap sungguhlah. Ha, baik. Tapi itu tumak ninah. Sikit lagi ya. Kana yusalli falamha bi muakhkhari ainihi ila rajulin la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujudi. Falamman sarafa qala ya ma'syara muslimin inna la salata liman la yuqimas sulbahu fi ruku'i wa sujud. La ilaha illallah. Ini banyak sangatlah, kecuali lah kalau dia tak daya, tak upaya. Tapi kalau dia sengaja buat begitu, jadi punah anak, letihlah seumur hidup dia. Nabi pernah solat dan melirik orang yang tidak melakukan rokok dan sujud dengan punggungnya lurus. Ha, baik. Ketika selesai solat, baginda bersabda, wahai kaum muslimin, sungguhnya tidak sah solat orang yang tidak melakukan rokok dan sujud dengan meluruskan punggungnya. Macam inilah kaum muslim. Kita tengok kadang-kadang sedih orang ni kalau tegur bahasa marah. Betul-betul dia tak betul, selalu dengan sujud macam ni. Betul-betul bukan sujud, rokok macam tu. Betul, selalu macam tu. Amna, bukan dia tak mampu, dia mampu tu. Betul-betul. Tapi ha? Aku lagi besar. Betul-betul. Ha, betul-betul. Tak ada. Tapi paising bahasa semayang ni, dia tidak merasakan satu zuk, satu keseronokan. Itu yang masalah dia. Maka dia tak mampu nak buat kamu musim-musim maklum. Jadi baik. Oh, kalau buat dalil perut besar ustaz dia. Kalau tempat lain tu rokok, sujud, melentang, mering, perut besar, bandar apa buat? Betul. Boleh faham maksud saya? Alhamdulillah. Betul tak betul? Ah, jadi reti dia buat benda. Baik. Tapi ramai lagi congkak gitulah, ilaha illallah. Sabdanya pula hadis lain, la tudyu salatul rajul hatta yuqima zahrahu fi ruku'i wa sujud. Solat seorang tidak sempurna sebelum dia melakukan rukuk dan sujud dengan meluruskan meluruskan punggung belakang dia. Baik. Dan yang seterusnya ialah riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
berkenaan dengan doa-doa rukuk. InsyaAllah ya. Banyak sebab tak silap periwayatan keingatan dia ada apa nama doa apa ni bacaan dalam rukuk ni sampai ada 7 bacaan. 7 bacaan. InsyaAllah kita bincanglah pada kuliah akan datang. Okay. Ada pertanyaan? Itu sebabnya awal-awal kalau mesti simak kan dan hadis kata mula-mula sekali dihisap oleh Allah Taala ialah solat dia. Ha, mula-mula sekali. Kalau waktu dah tenang dah berat. Ha gitu. Subhanallah subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.